Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pagi ini kita akan menyuplai sarapan pagi untuk para pengungsi korban banjir di daerah Rangkas Bitung, tepatnya yang mengungsi di posko SMP 4 dan Oljar. Sementara nanti siang kita akan keliling ke Cikatapis dan lain-lain. Okay. Pemberian sarapan dari Dharma Wanita WIB 1 untuk para pengungsi yang ada di SMP 4 Rangkas Bitung. Cekap tuh, Ton? Cekap ibu bapak. Kamu tuh cekap kayak ayah kene itu. Ini warga Ojarnya, warga Ojar yang kebanjiran di bawah ini di ngungsi di rumah tetangganya. Ini yang terkena banjir itu sekarang sudah surut di kampung Ojar. Ini genangan masih ada. Kita lihat salah satu rumah yang terkena banjir. Ini kan Pak Amir kemarin grupnya. Udah buat tenang. Di bawah korban bangku dua kita. Di bawah tuh jadinya. Sekarang ini dua. Pindah yang dekat bu.